Hasil semifinal, badminton tunggal putra, Olimpiade Paris 2024. Di semifinal tunggal putra yang pertama, Kun Lafut Fitizarn berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Li Zijia, dengan skor 21-14 dan 21-15 dalam durasi 51 menit. Dengan hasil ini, Kun Lafut Fitizarn berhasil melaju ke final Olimpiade Paris 2024. Di semifinal tunggal putra lainnya, Victor Axelsen berhasil mengalahkan pemain India, Lakshya Sen, dengan skor 22-20 dan 21-14 dalam durasi 54 menit. Dengan demikian, Victor Axelsen juga berhasil melaju ke final Olimpiade Paris 2024. Selanjutnya di babak final tunggal putra, Kun Lafut Fitizarn akan melawan Victor Axelsen. Rekor pertemuan 1-6 untuk keunggulan Victor Axelsen. Pertandingan final akan berlangsung pada hari Senin, 5 Agustus, mulai pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, di partai perebutan medali perunggu, Li Zijia akan melawan Lakshya Sen. Rekor pertemuan 1-4 untuk keunggulan Lakshya Sen. Pertandingan perebutan perunggu akan berlangsung pada hari Senin, 5 Agustus, mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.